Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali dengan saya Amang Uboy. Lama saya tidak upload video. Nah, ini rencana saya mau mempergunakan lagi kembali mesin semprot spray ini, elektrik ini. Udah hampir 1 tahun lah lebih mungkin tidak dipakai karena kemarin udah lama juga. Ternyata tidak mau lagi dipergunakan atau tidak berfungsi lagi digunakan. Nah, lihat, ditekan tombol on off nya tidak bergerak. Nah, lihat teman-teman, sampai berdebu. Nah, lihat, sampai ada laba-labanya. Nah, lihat, debu, hampir 1 tahun tidak digunakan. Jadi hari ini kita mau kita perbaiki apa permasalahannya. Nah, mau berfungsi tapi tidak, nah, tidak berbunyi. Baterainya juga low, merah, lihat teman-teman, L low. Oke, kita coba bongkar ini apa permasalahannya. Nah, lihat teman-teman, sangat berdebu. Sudah lama tidak digunakan, jadi mulai tidak berfungsi. Oke, kita bongkar. Nah, teman-teman, sampai ada jaring laba-laba. Kita lepas. Oke, kita cek dulu baterainya apakah ini masih berfungsi. Oke, kita tes. Hitam negatif, merah positif. Nah, lihat teman-teman, di angka 12 volt. Kemungkinan ini nanti kita cas kembali. Oke, kita cek lagi dinamonya apakah masih berfungsi. Nah, kita lepas dinamonya. Coba cek dalamnya. Semua kabel oke, tidak terlepas. Oke, kita coba ini, buka dinamonya dulu. Nah, lihat teman-teman, sepertinya kabel ini yang putus nih. Kabel dinamo yang mana nih? Coba kita buka. Pantasan powernya bisa, tapi ini tidak berfungsi. Nah, ini hijaunya putus nih ke dinamo. Nah, nanti kita coba tes kita ini dinamonya, kita coba pasang kembali, kita solder apakah memang dinamonya bermasalah. Tapi yang jelas nih putus nih. Nah, lihat teman-teman. Oke, kita ini dulu, kita sambung, kita solder. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah kita solder. Sekarang kita coba tes.
kita pasang kaki, maka bisa jangan sampai terbalik, yang hitam ke negatif dan yang merah ke positif. Oke, kita tes teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, berfungsi nih. Kita tekan tombol on off nya nah, dinamonya sudah oke juga. Oke, alhamdulillah seperti ini, cuman dinamo, kabel dinamo. Nah, hal-hal simpel seperti ini teman-teman yang mengakibatkan kita kebingungan. Langkah baiknya kita cek dulu kabel-kabelnya, mungkin ada yang putus apa gimana, mungkin sudah lama dipakai jadi ada salah satu kabel yang putus. Nah, daripada diservis ke lain kan banyak keluar biaya nih, mendingan kita coba buka-buka dulu, jangan takut salah, rapikan lagi kabel-kabelnya supaya bisa beres. Selesai. Sekarang kita coba tes lagi. Kita tekan tombol on off nya Sekarang kita tekan tombol continue show juga, ini tombol on off juga. Nah, lihat teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial perbaikan mesin semprot spray elektrik. Ini merek CBA punya saya, ini sudah hampir 1 tahun tidak digunakan. Nah, alhamdulillah ini bisa nanti kita gunakan untuk menyemprot lahan sawah, untuk memulai aktivitas atau bertani kembali, atau memulai musim baru. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe channelnya Among Ubuy, aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu menonton video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kalian selalu disehatkan, dipanjang umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.